بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Fa ikhwanifiddin wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani Wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Kita telah memahami bersama bahwasannya hidup ini dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Dhariyat ayat ayat ke-56 وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia Kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja Inilah jemaah sekalian misi kehidupan kita Untuk menghamba kepada Allah Azza wa Jalla Maka kita harus beribadah kepada Allah sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah perintahkan juga dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada rabb sampai datang kepadamu kematian. Itulah musim-musim ibadah kita yaitu sepanjang kehidupan kita. Dan ketahuilah jemaah sekalian Ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Maka kita sendiri Yang akan mendapatkan keuntungannya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak butuh sedikit pun Dengan amal ibadah kita Sebagaimana Allah tidak dirugikan Kalau kita tidak beribadah kepadanya Kalau kita berbuat dosa Atau maksiat Allah Azza wa Jalla tidak dirugikan sedikit pun. Maka kita beribadah demi diri kita sendiri. Yaitu untuk mengumpulkan bekal-bekal di perjalanan panjang dalam kehidupan setelah mati. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Majah dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang seorang sahabat Ansor yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah Yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi, jemaah sekalian, amal-amal ibadah yang kita lakukan adalah bekal kita, persiapan kita untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Maka, siapa yang mempersiapkan diri? Dengan amal-amal yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka Dia adalah orang yang paling cerdas. Maka dari itu, jemaah sekalian wajib bagi kita mempelajari amalan-amalan apa saja yang diperintahkan kepada kita, atau disyariatkan atas kita, untuk kita lakukan, karena amalan tidak diserahkan kepada diri kita. Tetapi Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ketetapan-ketetapan amalan apa saja yang harus kita kerjakan, dan ketahuilah jemaah sekalian, tidak lama lagi kita akan memasuki hari-hari yang paling indah di dalam setahun. Kenapa itu adalah hari-hari yang paling indah? Karena di dalamnya ada amalan-amalan khusus, maupun amalan-amalan yang bersifat umum dan pahalanya lebih dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah. Ditambah tiga hari setelahnya. Jemaah sekalian, tentang keutamaan sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ada terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya dalam Al-Quran dalam sumpah Allah di surat Al-Fajr Wal fajr wa layalin ashr Demi waktu fajar dan demi malam yang 10 Demi waktu fajar dan demi malam yang 10 Maka ketahuilah Banyak ulama ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud malam yang sepuluh tersebut adalah sepuluh hari awal dzulhijjah. Allah bersumpah dengan menyebut sepuluh malam atau sepuluh hari ini menunjukkan dia adalah hari-hari yang sangat penting. Tidaklah Allah menyebut nama makhluknya dalam sumpahnya kecuali di balik itu Allah inginkan kita memahami itu adalah makhluk yang penting untuk diperhatikan dan Allah boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya sedangkan makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla juga disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Hajj ayat ke-28 وَيَذْكُرُ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ Hendaklah mereka menyebut nama Allah yaitu memperbanyak zikir di hari-hari yang telah dimaklumi. Hari-hari yang telah dimaklumi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat dan berzikirlah menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga menafsirkan hari-hari yang telah ditentukan adalah tiga hari setelahnya. Jadi semuanya adalah 13 hari sangat dimuliakan. Dan dalam hadis diriwayatkan Imam Al Bukhari, At Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan Al Bukhari, Abu Dawud, At Tirmidzi dan yang lainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin ayamin al amalu salihu fihinna ahabbu ahabu ilallah." Min hadhil ayyamil ashar tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh. Melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Fakalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ada para sahabat yang merasa heran. Mereka pun bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Maksudnya jihad fisabilillah, apakah tidak bisa juga menyaingi amalan yang kita lakukan di sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah? Maka perhatikan apa jawaban Nabi SAW. Walal jihadu visabilillah Betul sekali. Tidak pula jihad fisabilillah dapat menyaingi amalan-amalan yang kita lakukan di sepuluh hari pertama di bulan Dhul Hijjah illa rojulun binafsihi wa mali falam yarji min dhalika bishayin. kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pergi berjihad dengan diri dan membawa seluruh hartanya kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun artinya dia mati syahid dan seluruh hartanya habis dipergunakan untuk berjihad barulah amalannya menyamai amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi luar biasa keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah ditambah tiga hari setelahnya. Sampai-sampai jemaah sekalian, sebagian ulama berkesimpulan. Hari-hari terbaik. Maksudnya yang paling banyak pahalanya dan paling dianjurkan untuk memperbanyak ibadah adalah 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah, melebihi semua hari-hari yang lain, melebihi bulan Ramadan sekalipun. Namun sangat disayangkan kita lihat kaum muslimin tidak bersemangat, tidak meningkatkan ibadah di 10 hari awal Dhul Hijjah ini. Kalau Ramadan mereka sudah paham ini bulan mulia, harus perbanyak ibadah, tapi mereka tidak paham. Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah... lebih afdol daripada bulan Ramadan, tapi itu kalau dipandang dari sisi waktu siangnya. Namun, kalau dipandang dari sisi waktu malamnya, yang lebih afdol adalah sepuluh malam terakhir bulan Ramadan, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Jadi, jemaah sekalian. Hendaklah kita manfaatkan kesempatan besar ini. Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu amalan apa saja yang dianjurkan? Insya Allah akan kita sebutkan secara singkat sepuluh amalan. Yang pertama adalah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya bukan amalan khusus di bulan Dhul Hijjah tapi amalan yang bersifat umum sepanjang hidup kita hendaklah kita selalu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun di musim-musim rahmat Allah lebih luas. Hendaklah kita tingkatkan tobat kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena perbuatan maksiat, perbuatan dosa dapat menghalangi diterimanya amalan kita. Ini yang perlu kita takutkan Kalau kita masih terus bergelimang dosa Walaupun di musim-musim hujan rahmat Sebagian ulama Menafsirkan hadis riwayat muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Zakarul rajul yutilu safar Nabi SAW menyebutkan tentang Seseorang yang melakukan perjalanan jauh Orang yang melakukan perjalanan jauh itu jemaah sekalian Doanya mustajab Melakukan safar Penampilannya kusut masai Artinya dia tidak bermewah-mewah Ini juga sebab dikabulkannya doa Tidak bermegah-megah, tidak bermewah-mewah Yamuddu yadaihi ilas sama Dan dia menengadahkan tangannya ke langit ini juga sebab diterimanya doa atau dikabulkannya doa. Seraya dia mengatakan, Ya Rob, Ya Rob, wahai Robku, wahai Robku. Ini juga sebab diterimanya doa, yaitu dia panggil Allah dengan namanya yang maha indah dan dia ulang-ulangi panggilan tersebut. Jadi dia punya lima sebab dikabulkannya doa. Yang pertama dia melakukan safar. Yang kedua dia tidak bermegah-megah dalam penampilannya. Yang ketiga, dia mengangkat tangan menghadap ke langit. Menghadap kepada Allah. Karena Allah di atas langit. Di atas arsh, di atas langit yang ketujuh. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan, kiblat doa di langit. Tidak. Kiblat itu satu, nggak ada perubahan. Kiblat adalah Ka'bah. Tapi Allah yang di langit, makanya tangan kita menghadap ke langit termasuk ucapan baru, keyakinan baru mengatakan kiblat doa di langit. Itu termasuk mengada-ada dalam agama. Kemudian yang keempat, dia panggil Allah dengan namanya yang maha indah, yaitu Rob. Kemudian yang kelima, dia ulang-ulangi doanya, wahai Rob, wahai Rob, enggak sekali saja. Subhanallah, dia punya lima sebab dikabulkannya doa. Tetapi bersamaan dengan itu, wa mat'amuhu haramun makanannya haram wa mashrabuhu haramun minumannya juga haram wa malbasuhu haramun pakaiannya haram wa giziya bil haram dan dia tumbuh dari yang haram fa anna yustajabu bagaimana mungkin doanya dikabulkan kenapa tidak dikabulkan karena konsumsi yang haram atau perbuatan yang haram. Dosa-dosa menghalangi dikabulkannya doa kita. Maka sebagian ulama menjelaskan makna doa di sini bisa jadi doa permintaan, bisa jadi doa ibadah. Karena semua ibadah kita ini kan pada hakikatnya doa. Salat, puasa, zakat, haji itu adalah doa. Inilah jemaah sekalian yang perlu kita takutkan. Amalan-amalan kita tertahan Tidak diterima oleh Allah Dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan Maka hendaklah kita Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga dosa-dosa besar Menjadi penghalang Mendapatkan ampunan Allah Sebagaimana dalam hadis riwayat muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi s.a.w. bersabda As-salawatul khams Solat yang lima waktu wal -juma ilal jum'ah Solat jum'at sampai jum'at berikutnya Wa ramadhan ila ramadhan Puasa ramadhan sampai ramadhan berikutnya Mukaffiratun lima bainahunna Ida jutun kabair Akan menjadi penghapus-penghapus dosa Yang kita lakukan di antara waktu-waktu tersebut di antara solat lima waktu, di antara Jumat sampai Jumat berikutnya, di antara Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Tapi ada syaratnya, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Jadi kalau kita nggak menjauhi dosa-dosa besar, maka itu akan menjadi penghalang mendapatkan ampunan. Makanya Imam Ibn Rajab, rahimahullah taala berkata, ihdharul maasi fa tuharrimul maghfirah fi Jauhilah maksiat karena maksiat itu akan menghalangi ampunan walaupun di musim-musim hujan rahmat. Ini musim hujan rahmat. Bulan Ramadan dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tapi kita bisa jadi terhalang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan bermakna tobat menunggu momen-momen seperti ini tidak. Tobat itu kewajiban sepanjang hidup kita. Hanya saja, di momen-momen seperti ini lebih ditekankan lagi, dan kita sudah pahami bersama syarat tobat itu ada enam. Yang pertama, kita niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, kita sesali dosa itu. Yang ketiga, kita tinggalkan, jangan lagi melakukannya. Yang keempat, kita bertekad di dalam hati, tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, Tobatnya masih pada waktunya, belum habis masanya, yaitu sebelum kematian mendatangi kita atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Kemudian, yang keenam, apabila dosa itu terkait dengan hak orang lain yang kita zolimi, harus kita minta maaf atau minta penghalalan atau mengembalikan haknya. Baik jemaah sekalian, ini yang pertama. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Ini juga bersifat umum Di seluruh bulan Kita memperbanyak amal soleh Tetapi Di awal bulan Dhul Hijjah ini Lebih ditekankan Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi Rasulullah SAW bersabda Ma min ayyamin al-amalu salih fi hinna ahabbu ilallah Min hadihil ayamil ashar Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk melakukan amal soleh daripada 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah ini. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma dikeluarkan Imam Al Baihaki dan yang lainnya Nabi saw bersabda: Mamin amalin azka indallahi azza wajalla. Tidak ada amalan yang lebih bersih di sisi Allah Azza wa Jalla. Wala a'zama ajran dan yang lebih besar pahalanya min khairin ya'maluhu fi asyril adha daripada satu kebaikan yang dilakukan seseorang di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini adalah hadis-hadis yang menganjurkan kita beramal soleh tapi tidak disebutkan amalannya apa. Kalau begitu, ini bersifat umum. Semua amal soleh yang sudah biasa kita kerjakan, hendaklah kita tingkatkan. Yang belum kita lakukan, hendaklah kita lakukan, seperti berbakti kepada orang tua, bersedekah, membaca Al-Quranul Karim, menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, dan lain-lain. Bersifat umum, hadis ini bersifat umum, tidak disebutkan amal soleh apa. Maka ini mencakup semua amal soleh Dikatakan dalam hadis Lebih dicintai oleh Allah Lebih suci, lebih bersih Dan lebih banyak pahalanya Jadi tiga disifatkan dalam dua hadis tadi Dua-duanya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Lebih dicintai oleh Allah Lebih suci di sisi Allah Dan lebih banyak pahalanya Maka semua amal soleh Terutama yang sudah biasa kita kerjakan Hendaklah tingkatkan yang belum kita lakukan dan hendaklah selalu kita ingat amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat yang pertama ikhlas karena Allah yang kedua meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik kemudian amalan yang ketiga dan keempat adalah haji dan umroh amalan yang ketiga dan keempat adalah haji dan umroh Umroh itu disyariatkan sepanjang tahun. Adapun haji bulannya hanya tiga: Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah sampai tanggal 13 bagi yang mengambil nafar thani, yang mengambil nafar awal sampai tanggal 12 Zulhijjah tapi bulan syawal sudah bisa mulai berhaji contohnya orang melakukan haji tamatuk dia mulai dengan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji kalau dia berangkat ke makkah di bulan syawal atau zulqadah kemudian dia umroh kemudian dia menunggu sampai tanggal 8 zulhijjah baru mulai lagi melakukan ibadah haji. Tapi rangkaian ibadah hajinya sudah sejak umroh yang dia lakukan tadi. Ini namanya haji tamattu. Dia umroh, kemudian tahallul, kemudian nanti tanggal 8 Dhul Hijjah, barulah dia melakukan amalan-amalan haji kembali. Iya. Jadi puncak amalan haji dimulai tanggal 8 Dhul Hijjah. Nah, jemaah sekalian, luar biasa pahala haji dan umrah. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma." Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Antara umrah sampai umrah berikutnya adalah penghapus dosa Yang terjadi di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi, subhanallah, jemaah sekalian, ini luar biasa, amalan haji dan umrah. Tetapi, haji yang diinginkan di sini bukan sembarang haji, namun haji yang mabrur. Seperti apa haji yang mabrur itu? Ada empat kriterianya. Kita bersyukur kalau tahun ini kita diberikan kesempatan untuk berhaji. Kalau belum, mudah-mudahan di tahun akan datang Allah berikan kesempatan. Maka kita harus tahu kriteria Haji Mabrur. Kalau ada keluarga kita yang insya Allah berangkat Haji tahun ini, atau bahkan sudah berangkat, sampaikan kepada mereka, mau Haji Mabrur. Penuhi empat kriteria ini. Yang pertama adalah dilakukan dengan ikhlas, karena Allah Azza wa Jalla dilakukan dengan ikhlas. Dan ikhlas itu maknanya adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata, dan melakukannya hanya karena Allah, serta menjauhi perusak ikhlas. Apa berusaha ikhlas? Syirik Baik itu syirik besar Maupun syirik kecil Ria Syirik besar jemaah sekalian Merusak keikhlasan Bahkan merusak seluruh amal ibadah Sebagaimana Allah ingatkan Dalam banyak ayat Di antaranya di surat Az-Zumar ayat ke-65 Lain asyraqta layahbatanna amalukah kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Tapi subhanallah. Masih ada orang pergi haji berbuat syirik. Contohnya mau berangkat kendaraannya disiram air kelapa, pesawatnya atau mobilnya. Ini syirik. Ada pula yang masih bawa jimat. Bahkan ada yang punya niat menggunting kiswa Ka'bah untuk dijadikan jimat. Ada yang begitu, kan? Ada yang seperti itu. Ketangkap akhirnya nggak bisa pulang. Tangkap polisi, masuk penjara, nggak tahu sudah dibebaskan atau belum. Ini syirik, jemaah sekalian. Begitu pula Ria, syirik kecil. Ria ini merusak amal ibadah kita, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Contohnya orang yang riak ketika pergi haji pingin dipanggil Pak Haji. Pingin dipanggil Bu Haji, hati-hati. Kenapa enggak sekalian aja Pak Umroh? Pak salat. Ini termasuk riak. Maka hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai kita pergi haji nggak dapat apa-apa, malah dapat dosa. Kalau ada dalam hati kita kesyirikan Syirik besar maupun syirik kecil Ria Ingin dipuji orang Ingin dikatakan orang saleh, Orang baik Dan seterusnya Ini yang pertama Yang kedua Haji Mabrur itu Adalah haji yang mencontoh Rasulullah SAW Sebagaimana beliau telah perintahkan Khudu'anni manasikakum Ambillah dariku manasik haji kalian maka disinilah pentingnya belajar Dan mencari pembimbing Yang mengajarkan manasik haji Sesuai petunjuk Nabi SAW Bukan asal itu yang paling mudah Mereka lakukan Padahal nggak sesuai petunjuk Nabi SAW Walaupun petunjuk Nabi SAW tidak sulit Hanya saja orang mau memudah-mudahkan dan jemaah sekalian kalau tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW Itu bisa sampai pada tingkatan tidak sah Apabila rukun haji atau syarat-syarat haji tidak terpenuhi Contohnya tidak wukuf di Arafah Atau wukufnya nggak sampai masuk di area Arafah Karena malas banyak orang Pembimbingnya bilang sudah di sini ajalah Padahal belum masuk di area arafah maka tidak sah hajinya tidak sah hajinya jadi hati-hati cari pembimbing dan jangan bergantung kepada pembimbing kalau kebetulan kita mendapatkan pembimbing yang tidak berusaha meneladani nabi saw jangan bergantung kepada mereka makanya kita belajar biar kita bisa amalkan sendiri sesuai dengan petunjuk nabi saw walaupun pembimbing kita tidak membimbing mengikuti petunjuk beliau karena ini ketentuan dalam beramal. Walaupun niat kita ikhlas, tapi tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan kita akan tertolak. Sebagaimana sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahu raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berusaha. Menjauhi perbuatan-perbuatan dosa selama perjalanan melakukan haji. Walaupun namanya kita manusia, tidak mungkin lepas dari dosa, tapi kita harus usaha. Usahanya adalah menjauhi dosa itu, dan kalau kita terjerumus di dalamnya, hendaklah segera kita tobat. Kalau kita masih saja melakukan dosa-dosa selama perjalanan haji. maka haji kita tidak mabrur dan Allah mengingatkan khusus jamaah sekalian adab dalam perjalanan haji di surat Al-Baqarah ayat 197 al ash ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj Haji itu adalah bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Jadi jangan diganti bulan-bulannya. Ada orang yang tidak belajar ilmu agama Mengklaim dia ahli ilmu Ilmu Islam liberal Dia katakan Supaya nggak desak-desakan jamaah haji rubah saja waktunya Subhanallah Ini bahaya kalau agama diserahkan kepada mereka yang berfatwa Haji itu kata Allah Sudah Allah tentukan waktu-waktunya dimaklumi maka siapa yang melakukan haji di waktu-waktu tersebut Fala rofathah Janganlah dia melakukan kekejian Mengucapkan kata-kata kotor Atau perbuatan yang keji Wala fusuqa Jangan pula dia melakukan kefasikan Kefasikan adalah perbuatan-perbuatan dosa Wala fil dan jangan pula dia berbantah-bantahan, bertengkar ketika melakukan haji. Jamaah ya sekalian ini penting sekali. Karena kita akan berjumpa dengan manusia yang sangat banyak dari berbagai belahan dunia dengan tipe-tipe yang berbeda-beda. Kadang dia melakukan sesuatu dia anggap biasa, kita anggap kasar. Padahal bagi dia biasa saja. Maka, di situ kita harus sabar dan ketahuilah, jemaah sekalian, di musim-musim haji itu adalah kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, membantu orang, karena tidak sedikit jemaah sekalian, orang yang pergi haji itu bekalnya minim seadanya. Kalau antum perhatikan, orang yang pergi haji itu, jemaah haji Indonesia termasuk yang paling enak. Dan ini juga atas bantuan pemerintah, kita mau mengkoordinir orang sebanyak itu. Ada jemaah-jemaah dari negara lain, entah mereka tidak daftar ke pemerintahnya atau memang pemerintahnya tidak mengkoordinir haji. Itu subhanallah, luar biasa keadaan mereka di masa haji, cuman tenda seadanya, mau buang hajat harus pergi jauh makan juga ngurus sendiri tapi jamaah kita ini luar biasa walaupun kadang asramanya agak jauh tapi nyaman makan terurus dan lain-lain maka ini kesempatan untuk banyak membantu orang banyak membantu dan menolong orang yang membutuhkan dan itu sangat banyak jamaah haji yang perbekalannya sangat minim iya jadi ini yang ketiga Kemudian yang keempat kata para ulama Haji yang mabrur itu adalah Yang memberikan pengaruh kepada orang yang mengamalkannya Dirinya menjadi lebih baik Setelah berhaji Jadi terlihat dalam kehidupannya Mungkin yang tadinya sholat masih suka terlambat Sholatnya sudah tepat waktu Yang tadinya suka berkata-kata menyakiti hati orang maka dia sudah mulai jaga lisannya Dan seterusnya jemaah sekalian Dirinya menjadi lebih baik Inilah empat kriteria haji mabrur Baik Kemudian yang kelima Puasa sunnah Amalan yang dianjurkan di bulan Dhul adalah Berpuasa sunnah Yaitu berpuasa sunnah Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 tapi yang lebih ditekankan adalah tanggal 9. Adapun tanggal 10 sampai 13 adalah hari raya haram berpuasa sunnah. Dari sebagian istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Abu Daud, dan hadis ini juga disahihkan oleh Asyikh Al Bani. Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Hijjah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berpuasa 9 hari zulhijjah. Yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9 Namun yang lebih ditekankan di tanggal 9 nya Kalaupun kita berhalangan, tidak berpuasa Tanggal 1 sampai tanggal 8 Usahakan tanggal 9 Jangan diting jangan ditinggalkan Tanggal 9 hari Arafah Sebagaimana dalam riwayat muslim Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu Rasulullah wasallam bersabda Siamu yaumi Arafah Ahtasibu ala Allah Ayyukafira lati qablahu Wasanatan lati ba'dahu Puasa hari Arafah Aku harap kepada Allah Akan menghapuskan dosa tahun sebelumnya Dan dosa tahun setelahnya Subhanallah Jangan kita sia-siakan Kesempatan mendapatkan pengampunan dosa dua tahun Hanya dengan satu hari puasa Ya Kemudian yang keenam memperbanyak tahlil, memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid serta zikir-zikir lainnya yang disyariatkan. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, perintah berzikir dalam dua ayat, pertama Al-Hajj ayat 28. Wa fi ayyami ma'lumat. Hendaklah mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang sudah dimaklumi. Apa kata Ibnu Abbas tadi? Hari-hari yang sudah dimaklumi adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian Al-Baqarah 203. Wa dhkurullaha fi ayyami ma'dudat dan sebutlah nama Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma maksudnya adalah tiga hari setelahnya. Jadi 13 hari ini dianjurkan kita memperbanyak zikir. Dan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi al-amalu min hadhihi al-ayami al ashar Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh melebihi hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Fa'akthiru min minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari itu Ucapan tahlil La ilaha illallah Ucapan takbir Allahu Akbar Dan ucapan tahmid Alhamdulillah Jadi tiga zikir ini Dianjurkan diperbanyak Dan juga zikir-zikir yang lain Yang disyariatkan Iya Maka ini yang ke enam Kemudian yang ketujuh Memperhatikan Sunnah dalam bertakbir, ketentuan khusus dalam bertakbir ini harus diperhatikan. Ini juga termasuk amalan yang perlu kita beri perhatian, sunnah khusus dalam bertakbir. Apa saja yang disunahkan, di antaranya dianjurkan mengeraskan suara bagi kaum laki-laki, perempuan tidak. Namun mengeraskan suara bukan teriak-teriak Jadi mengeraskan suara Ini sunnah Dan pada dasarnya Sebagaimana telah kita pahami Zikir itu Dipelankan Khusus untuk hari-hari ini Dikeraskan Sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari Wa kana Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq ayyamil ashar yukabbirani wa nasu Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar menuju pasar di hari-hari 10 pertama bulan Dhul Hijjah ini mereka berdua bertakbir dan manusia pun bertakbir seperti takbir mereka berdua Sampai-sampai ya, disebutkan dalam riwayat yang lain Pasar itu seperti bergetar dengan adanya takbir kaum muslimin Di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini Ini mungkin termasuk As-sunanu al-matrukah Sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin Dulu di masa sahabat Pasar bergemuruh Pasar bergemuruh Dengan takbir ya. Kemudian Ketentuan yang lain Sunnah yang lain yang harus diperhatikan dalam bertakbir adalah Takbir itu terbagi dua. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Ini dalam Idul Adha. Adapun Idul Fitri hanya ada takbir mutlak. Tidak ada takbir muqayyad. Apa itu takbir mutlak? Takbir yang dibaca kapan saja tanpa terkait dengan waktu. Maksudnya waktu sholat kapan saja, di mana saja, di pasar, di rumah, di kendaraan, di masjid dan lain-lain. Kecuali tentunya di WC, di tempat-tempat kotor tidak boleh dilepaskan tapi dalam hati. Ini namanya takbir mukayat tanpa terkait waktu, kapan dan di mana saja. Yang kedua takbir mukayat takbir yang terkait dengan waktu sholat. yaitu sholat lima waktu. Maka dua bentuk takbir ini waktunya beda. Takbir mutlak waktunya adalah tanggal satu Zulhijjah sampai tiga belas Zulhijjah sampai terbenam matahari. Berapa hari semuanya? 13 Tanggal 1 sampai 13 Dhu'l Hijjah sampai terbenam matahari. Adapun takbir muqayyad takbir yang kita lakukan setelah sholat, waktunya adalah dimulai ba'da subuh hari Arafah tanggal 9 Dhu'l Hijjah. Terus kita lakukan setiap habis sholat sampai ba'da asar 13 Dhu'l Hijjah. Maka di hari-hari itu. Setiap habis sholat kita bertakbir. Adapun Idul Fitri tidak ada habis sholat. Takbirnya mutlak. Kapan dan di mana saja. Tidak ada pengkhususan habis sholat. Dan waktunya pun lebih singkat. Mulainya sejak terbenam matahari terakhir Ramadan sampai mulai sholat Idul Fitri. Kita hentikan takbir. Adapun waktu Idul Adha panjang. Jadi itu pembagian waktunya mutlak dan mukayyad. Iya. Yeah. Begitu pula ini disunahkan bagi selain jamaah haji. Adapun jamaah haji yang disunahkan untuk mereka adalah memperbanyak talbiyah. Jadi bukan memperbanyak takbir, tapi talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik innal hamda wa wal mulk la Nanti masuk tanggal 10 Zulhijjah ketika melempar jamrah aqabah barulah mereka dianjurkan memperbanyak takbir. Adapun sebelum itu mereka memperbanyak talbiyah. Tapi boleh mereka padukan dengan takbir namun talbiyah lebih banyak. Dan jemaah sekalian, kata Syekh Ibnu rahimahullah ketentuan pembagian takbir mutlak dan muqayyad ini berdasarkan ijma sahabat. Ini disepakati oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada beberapa kesalahan yang perlu kita ingatkan. Termasuk mengada-ada dalam agama tidak dicontohkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam bertakbir secara berjamaah. Misalkan dipimpin oleh seorang lalu diikuti oleh jamaah atau dengan membentuk sebuah kor satu suara. Maka ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula termasuk kemungkaran bertakbir sambil konvoi di jalanan. Ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sangat mengganggu orang, bikin macet jalan. Ini dosa besar. Dengan sengaja membuat macet jalan dengan melakukan amalan yang tidak disyariatkan, dan yang paling parah adalah bertakbir dengan nyanyian dan alat-alat musik. Bahkan, sebagian ulama menyebutkan ini termasuk kekafiran. Tentu, orang yang melakukannya karena dia bodoh, dia jahil, dia mendapatkan uzur, kita tidak kafirkan, tapi perbuatannya ini sampai tingkat kekafiran. Kenapa? karena ini termasuk penghinaan. Karena nyanyian dan musik hukumnya haram. Bagaimana mungkin seseorang bertakbir, mengagungkan Allah sambil berbuat maksiat? Ini termasuk kemungkaran yang besar yang banyak dilakukan hari ini. Iya. Kemudian jemaah sekalian, lafaz takbir tidak ada lafaz khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja diriwayatkan dari sebagian sahabat Di antaranya dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya Dan disahikan oleh Asyik Al-Albani Takbir yang diucapkan Ibn Mas'ud adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar, Allahu Akbar Walillahilhamd Jadi Allahu Akbarnya empat kali Dua sebelum la ilaha illallah Dua setelah la ilaha illallah Tapi setelah la ilaha illallah Ada tambahan huruf waw Wallahu akbar Kemudian ditutup dengan Walillahilhamd Kalau ada yang membaca tiga di awal Tidak mengapa insyaAllah Karena Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah Di sini terdapat keluasan Disebabkan tidak ada dalil khusus Dari Nabi SAW Tentang lafaz takbir Baik Kemudian yang kedelapan, memperbanyak doa dan meningkatkan zikir di hari Arafah, terutama bagi jamaah haji. Makanya jemaah sekalian, disunahkan berpuasa tadi di 9 Zulhijjah, itu bagi selain jamaah haji. Bagi selain jamaah haji, karena jamaah haji dianjurkan memperbanyak zikir dan doa di hari Arafah di padang Arafah agar mereka lebih kuat untuk berzikir dan berdoa maka mereka tidak dianjurkan berpuasa tidak dianjurkan untuk berpuasa ya jadi puasa itu hanya dianjurkan bagi selain jemaah haji namun anjuran memperbanyak doa dan zikir itu berlaku bagi jemaah haji dan juga selain jemaah haji karena dalil-dalil bersifat umum Di antaranya hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin aktsara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari yang Allah membebaskan hambanya dari api neraka lebih banyak dari hari Arafah. Artinya lebih banyak daripada bulan Ramadan. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, yang paling banyak Allah bebaskan dari neraka, hamba-hambanya adalah hari Arafah. Maka perbanyaklah berdoa, semoga kita semuanya insya Allah termasuk yang Allah bebaskan dari neraka. Kemudian lanjutan hadis, wa inna yubahi bihimul malaikah. Sesungguhnya Allah mendekat, dalam hadis yang lain disebutkan makna mendekat di sini adalah Allah turun ke langit dunia seperti di sepertiga malam yang terakhir. Namun hari Arafah Allah turun di siang hari. Subhanallah. summayubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah membanggakan hamba-hamba Allah yang beribadah kepada para malaikatnya, terutama jemaah haji. Fayakul <tum> ma Kemudian Allah berfirman, "Apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku tersebut?" Maksudnya, kalau kita berdoa, Allah akan mengabulkan keinginan kita. Maka perbanyaklah doa. Dalam hadis, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a yaumil Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ini hadis juga bersifat umum. Baik jemaah haji maupun selain jemaah haji dianjurkan memperbanyak doa. Wa khairu ma ana wan min qabli. Dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. zikir yang terbaik dan doa yang terbaik di hari Arafah. Baik. Amalan yang ke berapa sekarang? Sembilan Melakukan salat serta sunnah-sunnah di hari raya. Salat Idul Adha dan sunnah-sunnah di hari raya. Allah telah perintahkan untuk salat fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Robmu. Banyak ulama menafsirkan maksud solat di sini adalah solat Idul Adha dan menyembelih menyembelih hewan kurban. Maka di antara amalan yang sangat agung di hari ke-10, tanggal 10 Dhul Hijjah, adalah melakukan solat dan juga jangan lupa sunnah-sunnah di hari raya. Di antaranya, secara singkat disunahkan mandi sebelum menuju sholat Id, disunahkan juga mengenakan parfum bagi laki-laki, perempuan tidak boleh, dan bersiwak, disunahkan juga berhias bagi laki-laki, dan menggunakan pakaian yang paling bagus. Adapun wanita berhijab. Bukan menggunakan pakaian yang malah menarik perhatian Disunahkan juga Makan Pagi di hari raya Idul adha itu makannya setelah sholat Dan Lebih afdal lagi kita makan Yang pertama sekali dari Hewan sembelihan kita Adapun idul fitri kebalikannya Disunahkan makan korma minimal tiga butir atau dalam jumlah ganjil sebelum berangkat sholat ini untuk idul fitri adapun idul adha kebalikannya makan setelah sholat lebih afdol makan dari hewan sembelihan kita kecuali nggak tahan lapar nunggu sate terlalu lama juga disunahkan keluar menuju sholat sambil berjalan kaki Kecuali sangat jauh harus naik mobil tidak apa-apa Tapi lebih afdol jalan kaki Juga disunahkan mengambil rute yang berbeda Antara pergi dan pulang ke tempat sholat Atau dari tempat sholat Ambil rute yang berbeda Dan yang disunahkan adalah sholat hari raya di lapangan Kecuali hujan atau tidak ada lapangan sama sekali Maka tidak mengapa di masjid tapi yang afdol Yang disunahkan adalah Sholat di lapangan Iya juga disunahkan bersegera menuju tempat sholat sebelum imam datang. Sebelum imam datang disunahkan untuk kita segera datang. Iya. Baik jemaah sekalian, ini beberapa yang dianjurkan di hari raya. Ya mungkin satu lagi dianjurkan mengajak anak-anak menuju sholat dianjurkan mengajak anak-anak ikut menuju sholat. Begitu pula kaum wanita, bahkan wanita haid sekalipun. Tapi wanita haid tentu tidak ikut sholat mereka di belakang. Iya. Untuk melihat syiar kaum muslimin. Kemudian yang ke-10, ini yang terakhir. Amalan yang dianjurkan adalah Berkorban. Sebagaimana ayat Fosolili Robbi kawanhar, solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Robmu. Berkorban jemaah sekalian. Ini termasuk amalan yang sangat agung. Insya Allah kita akan bahas masalah korban ini dalam 10 poin pembahasan.